harus dikerjain dulu ini. Oke, cut. Halo, nama aku Abian dari Shift Plan. Saya Alam Zainal Aziz, biasa dipanggil Zen, dari Vocation. Halo, nama aku Lukman Ali, aku dari Fakultas Kreabis. Perkenalkan, nama saya Pandu Dirga Pratama dari Fakultas INSIS. Hai semuanya, aku Terry dari Fakultas Martek. Hai semuanya, aku Arsi dari Fakultas Sains dan Analitika Data. Perkenalkan, nama aku Anissa Gemeliadini dari Electics. Sebutkan tiga kata yang menggambarkan dosen pembimbing. Drummer band ITS. Santai. Ceritakan dong alasan kalian kenapa menyebutkan tiga kata tersebut dalam 15 detik. Baik, karena emang jelas baik ya. Dalam arti kan kayak selalu nyempetin waktu buat bimbingan. Terus perhatian, ya emang karena perhatian selalu nanyain progres dan juga yang tadi itu apa? Detail, karena selalu tahu ada tipu sedikit, ada ya itulah, detail pokoknya, detail. That's it. Oke, lanjut. Sebutkan tiga kata yang menggambarkan skripsi. Depresi, kurang tidur, mengarang bebas. Makanan, penggantungan, dan pembuktian. Oke Mbak, lanjut Mbak. Ceritakan dong alasan kalian kenapa menyebutkan tiga kata tersebut dalam waktu 15 detik. Mungkin kadang skripsi tuh menyebalkan, tapi kadang ya harus diselesaikan dan mungkin sedikit menyenangkan. Ya kayak sifatnya wajib sih, jadi mau gak mau harus diselesain. Gimana perasaannya wisuda online? Ya, ikhlas. Biasa aja sih sebenarnya. Selanjutnya, hal yang paling memorable di ITS. A few moments later. Mengarak para wisudawan. Wah, banyak banget sih, karena pengalaman-pengalaman selama kuliah ini menurutku semua berharga. Tapi yang paling berharga masih ketika masa-masa aku bisa menyalurkan bakat ya. Bakat dan minat selain kuliah yang ngurusin akademik, tapi juga non-akademik bersama. Sini-sini, masuk sini cepet. Nah, ini nih. Si pelecing kangkung. Oh. Udah ya, keluar lagi ya. Yang pertama, nangis revisi atau nangis dosbing gak balas chat? Nangis dosbing gak balas chat. Nangis revisi. Nangis dosbing gak balas chat. Nangis revisi. Gak balas chat sih. Nangis revisi. Nangis revisi. Oke. Sibuk ambis atau memperluas relasi? Ambis, ambis, ambis. Memperluas relasi dong pastinya. Memperluas relasi? Memperluas relasi. Sibuk memperluas relasi, ambis mah kewajiban. Relasi prioritas. Memperluas relasi dan pengalaman. Asik. Memperluas relasi dong. Tapi gak ada salahnya juga ambis. Pesan buat para wisudawan 124. Waduh, ini sulit nih. Lu mikir, ntar ya. Semoga dilancarkan karir pasca kampusnya, mau jadi apapun, semoga yang terbaik. Pesan buat wisudawan 124, berbahagialah, tapi bukan karena sudah mencapai di titik akhir, tapi berbahagialah karena ini adalah awal dari petualangan kita bersama-sama. Oke, apa ya, mungkin karena emang situasinya lagi nggak baik gitu ya, jadi kayak kita juga sering kaget gitu ya dengan situasi ketika kita lulus, kita mau apa, karena lapangan pekerjaan juga tersedianya sedikit ya. Aku berpesan aja buat teman-teman di sini bahwa entah apapun pilihan kalian ke depannya, selama kalian meyakini pilihan kalian itu adalah pilihan yang benar, aku rasa kita harus memperjuangkan pilihan itu dan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kalau misalnya kamu pikir bahwa S2 itu merupakan langkah yang tepat buat kamu melanjutkan karir kamu, atau mungkin ada yang langsung kerja, it's okay, atau mungkin ada yang langsung menikah, itu juga okay gitu. Sukses buat semua teman-teman wisuda W124 ITS. Mungkin
aku mau apresiasi untuk kalian semua yang sudah mencapai di titik penghabisan di sini, dan apa yang kalian lakukan itu gak ada yang sia-sia, dan mungkin kedepannya semua usaha kalian akan terbayarkan. Salam sukses. Pesanku buat wisudawan kayak jangan berkecil hati sih, karena selama 2 tahun mungkin ya pandemi kurang lebih, menurutku banyak sekali yang sudah teman-teman pelajari, teman-teman bisa adaptasi dengan kondisi seperti ini, bisa produktif meski di rumah, segala macam, dan itu menurutku salah satu hal yang baik banget sih, teman-teman bisa dan sampai memastikan bahwanya bisa lulus di wisuda 1-2-4, itu menurutku keren banget, dan semoga sukses buat kedepannya sih. Terima kasih karena kalian udah bertahan sampai sekarang, bisa wisuda bareng-bareng. Semoga masa depan kita semua bisa cerah secerah matahari. Oh, amin. Buat teman-teman wisudawan dan wisudawati 124, selamat dan semangat. Selamat udah menyelesaikan salah satu chapter yang paling penting di hidup kalian, dan semangat membuka lembaran baru yang dimana tentunya kontribusi kita untuk Indonesia telah ditunggu nih oleh Indonesia. Dan saya harap kita semua dapat membuktikan kepada Indonesia dan dunia bahwa ITS itu patut untuk diperhitungkan di skala internasional. Ditunggu kontribusi kalian dan semangat buat membangun negeri dan berkontribusi untuk bangsa. Selamat wisuda ke 124. 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 Selamat wisuda ke 124 untuk seluruh wisudawan. Selamat wisuda ke 124. Vivat! Hidup kita! Hidup kita!